saya ni Sakir menyampaikan 10 caran terhangat Google Malaysia sepanjang bulan lepas iaitu bulan May 2012. Tempat ke-10 minggu ini. Di tangga ke-10, Eden Hazard. Pemain tengah antarabangsa dari Belgium itu menyertai juara Eropah iaitu Chelsea menyebabkan para peminat sukan bola sepak mencari maklumat mengenainya di internet. Tempat ke-9 minggu ini. Di tangga ke-9 pula, Hari Ibu. Ramai rakyat Malaysia nampaknya mencari maklumat di internet mengenai idea untuk meraikan Hari Ibu pada 13 Mei yang lalu. Tempat ke-8 minggu ini. Serta City Mall di tangga ke-8, caran terhangat sepanjang bulan yang lalu. Orang ramai mencari informasi mengenai pusat membeli belah terbaru di Shah Alam itu yang dibuka kepada orang ramai bermula 17 Mei. Tempat ke-7 minggu ini. Di tangga ke-7 pula, Dark Shadows. Filem arahan Tim Burton ini menampilkan pelakon serba boleh Johnny Depp sebagai teraju utama membawakan watak seorang pontianak. Filem ini mulai ditayangkan di Malaysia pada 17 Mei. Tempat ke-6 minggu ini. Bob Kuman di tangga ke-6 caran terhangat. Orang ramai mencari maklumat lanjut mengenai kematian pelakon terbabit. Bob Kuman atau dengan nama sebenarnya Husni Muhammad Rawi meninggal dunia pada usia 41 tahun. Nazmi Faiz di tangga ke-7 caran terhangat sepanjang Mei 2012. Pemain bola sepak muda tersebut menandatangani kontrak selama 3 tahun dengan kelab bahagian satu Portugis Beira Mar dan menyebabkan caran terhadapnya meningkat. Di tangga ke-4, Paradigm Mall. Paradigm Mall ialah pusat membeli belah terbaru yang terletak di Kelana Jaya dan mula dibuka kepada orang ramai 23 Mei yang lalu. Tempat ke-3 minggu ini. Sneha Prasanna Wedding di tangga ke-3 caran terhangat. Majlis perkahwinan pelakon Tamil popular itu yang penuh dengan elemen tradisional telah menarik perhatian para peminatnya. Tempat ke-2 minggu ini. Seindah Sakura pula di tangga ke-2. Para peminat drama bersiri tempatan mencari maklumat mengenai drama ini di internet. Seindah Sakura menampilkan Fahri Ahmad dan Fasha Sanda sebagai pelakon utama. Tempat pertama minggu ini. Di tangga pertama, caran terhangat Google Malaysia sepanjang Mei 2012, Azmin Ali. Timbalan Presiden PKR tersebut telah dilanda pelbagai kontroversi sejak akhir-akhir ini dan menyebabkan orang ramai mencari maklumat lanjut mengenainya. Baiklah, di sini ingin saya umumkan nama-nama pemenang bagi peraduan teka kata Google yang lalu. Tahniah kepada Hazim Muhtar dan Muhammad Taufik Ali kerana kalian berdua telah memenangi t-shirt eksklusif Google ini. Sekian, saya Nisa K menyampaikan 10 cara terhangat Google Malaysia sepanjang Mei 2012 untuk amans.my.